Beginilah pelaksanaan perayaan Paskah di Gereja Pantekosta Jemaat Elim Sungai Liat berjalan dengan aman dan khidmat. Dalam pelaksanaan Paskah kali ini dipimpin oleh Pendeta Freddy yang mengangkat khotbah Paskah dengan makna merayakan domba Yesus yang mati disalib. Dalam pelaksanaan peribadatan, setiap jemaat mendapatkan telur Paskah. Untuk maknanya Paskah untuk tahun ini apa? Untuk tahun ini ya, merayakan domba Yesus Kristus, bukan binatang lagi, tapi domba Allah yaitu Yesus Kristus mati disalib itu, menebus kita dosa kita. Harapan dari Paskah ini sendiri apa Pak? Kita Pak untuk tahun ini. Harapan dari Paskah ini supaya makin banyak orang bisa datang sama Tuhan yang belum bertobat, belum percaya. Sebab pintu surga terbuka terus. Usai menggelar peribadatan, jemaat disuguhi dengan hiburan dari anak-anak sekolah minggu gereja dengan menampilkan tarian keceriaan bagi Tuhan. Sementara itu, sebagai bentuk antisipasi pengamanan pada saat pelaksanaan peribadatan Paskah di beberapa gereja yang ada di Sungai Liat, pihak kepolisian Resort Bangka menerjunkan sebanyak 80 personil untuk melakukan pengamanan perayaan Paskah. Jadi kami perlu sampaikan terlebih dahulu, untuk kegiatan Paskah ini sudah dimulai sejak tanggal 13. Tanggal 13, kemudian puncaknya tanggal 14, namun ada beberapa gereja juga melaksanakan itu pada tanggal 15 sampai tanggal 16. Nah, untuk ruang lingkup yang kita backup pengamanan oleh Polres ini, pengamanan wilayah Sungai Liat, di mana itu melibatkan sekitar 80-an personil, di mana masing-masing gereja itu ditempatkan sekitar 5 sampai 8 personil, tergantung situasi dan kondisi gerejanya. Nah, sedangkan untuk pengamanan di wilayah polsek lainnya, nah ini di backup oleh masing-masing polsek. Nah, karena masing-masing polsek itu tidak semuanya melaksanakan kegiatan Paskah ini. Hanya beberapa gereja tertentu di masing-masing polsek. Tidak hanya itu, sehari menjelang perayaan Paskah, pihak kepolisian telah melakukan pengecekan dan sterilisasi terhadap beberapa gereja yang ada di Sungai Liat. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Endang Kurniawan melaporkan.